Mana akidah Allah tidak bertempat atas arasy? Mana akidah Allah tidak duduk atas arasy? Ayatnya mana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau ayat dia. Mana ayat Allah tidak duduk atas arasy? Allah tidak bertempat atas arasy. Ayatnya alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ayat dia. Di mana sebut situ arasy di situ? Alam termasuk arasy. Alam-alam tadi kan? Langit, bumi, arasy, jin, malaikat, manusia, binatang, syurga, neraka, alam belakalah. Jadi Allah rabbil alamin. Allah Rabb, Allah tuan bagi alam. Arasy ni di bawah pemilikan Allah, bukan tempat bagi Allah. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini kena kemah molek ni. Ngaji tauhid molek. Sekarang ni dia banyak syubhat timbul ni. Kesamaran, kekeliruan dalam bab pegangan daripada orang aliran agama. Banyaklah rakaman-rakaman. Pembicaraan mereka sangat pandai. Orang yang ada nama, orang yang ada kelulusan, orang yang ada kedudukan. Pembicaraan pula lembut, halus. Mana pembicaraan yang teratur, yang diminati oleh orang muda-muda. Orang muda-muda tu siapa? Anak cucu kita lah. Ada ni. Ini bab akidah ni. Terpesong dalam bab akidah, balik awal. Tak ada dah lah. Pada ni. Jadi gulungan ni diambil ayat istiwak je lah. Di ayat lain. Ayat Allah bersama. Allah bersama. Ma'azharah makan ni bersama ni. Macam kita bersama ni. Oh dalam. Biasa gulungan ni menyebut istiwak atau arah ni dalam Al-Quran 7 kali. Dan ayat Allah bersama. Ayat Allah bersama. Ayat inna allaha ma'as-sabirin wa inna allaha ma'al-muhsinin inna allaha ma'al-lazina taqaw inna allaha ma'as-sabirin wa inna allaha ma'al-mu'minin. Oh, bersama semua tu. Bersama tu. Allah bersama dengan orang yang sabar, orang yang beriman, orang yang bertakwa. Inna allaha ma'ana. Allah bersama dengan kami. Ketika Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Gua Hira tu. Dalam ayat tu. Di awal dia tu. Iz yakulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana. Ketika berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sahabatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam gusur, jangan kamu bimbang. Sebab apa? Innallaha ma'ana, kerana sesungguhnya Allah Taala bersama dengan kami. Allah bersama. Kalau pakai zahirnya, Allah ada dalam gua sur. Kalau pakai zahir, Allah bersama, Allah melindungi, Allah menolong. Itu jalanan khalaf. Letak makna yang selayaknya. Jalanan salah, ma'iyah. Bersama. Serah makna kepada Allah. Sudah. Allah bersama, Allah melindungi, Allah menolong. Itu jalanan ulama khalaf, jalanan ulama kemudian. Tapi Allah bersama, banyak di dalam ayat Al-Quran. Sebab itulah kalau timbul gulungan yang nak mengelirukan ayat mutasyabihah ni, maknanya buka surah Al-Hadid ayat yang keempat. Surah Al-Hadid ayat yang keempat, di awal ayatnya wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Huwallazi, kadu dalam sejadah Allahul ladzi. Dalam sejadah pula Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, dan barang yang antara langit dan bumi. Itu sejadah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Surah Al-Hadid yang keempat ni, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda
fi sittati ayami summa stawa ala al-arsh. Jadi tak ada wama bainahuma. Dia ayat yang dekat-dekat ni kadang-kadang kita nak baca tu kena ni. Kena apa ni? Kena mikir sikit lah. Surah Al-Hadid kita bermula. Allahul lazi. Terus jadah. Allahul lazi. Dia huwal lazi. Huwa kembali pada Allah juga. Itu di awal ayat. Di hujung ayat surah Al-Hadidnya. Wahuwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Ada. Di dalam surah Al-Hadid itu besar hikmah dia. Allah Ta'ala menghimpunkan. Satu, istiwa atas arasy. Satu, wahuwa ma'akum aynama kuntum. Allah istiwa atas arasy. Awal. Di akhir, Allah bersama dengan kamu. Di mana kamu berada. Kalau pakai zuhir, hok gulungan terpesong ni. Allah istiwa atas arasy. Allah duduk atas arasy. Wahuwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama dengan kamu. Di mana kamu berada. Kalau pakai zuhir, Allah duduk sama kita bumi nak. Kalau pakai zuhir. Jadi berlawan ayat Quran tu. Tanakut. Berlawan ayat Quran. Itu mustahil sama sekali. Maka wajib kena ta'wil kan. Nah, kalau jalan salahnya mudah. Allah istiwa atas arasy. Istiwa ah? Sudah. Sudah makna pada Allah. Allah bersama kamu. Bersama. Sudah lah. Dia sudah bahas. Itu yang salah. Yang khalah, Allah istiwa atas arasy, Allah menguasai arasy. Allah bersama dengan kamu, Allah bersama dengan mana Allah mengetahui. Itu jalanan ulama khalah. Allah bersama dengan mana Allah mengetahui, dengan mana Allah menolong. Padahal ni. Jadi di awal ayat istiwa atas arasy, di hujung ayat wahuwa ma'akum aynama kuntum, dan ya Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Itu surah Al-Hadid ayat ke-4. Ini. Tak ada. Ini kesemaran timbul, kita kena kemah mulai. Perbantahan tak ada. Batuh ni kata Imam Ghazali, itu penyakit semata-mata. Orang yang berpakaian dengan suka berbantuh ni, tidak akan dapat kemenangan sekali-kali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hok munazarah berhujah untuk menegakkan kebenaran, itu dituntut bagi orang yang berkemampuan. Dia dalam ayat Al-Quran ni, kita jenis baca, 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 tak tahu makna. Ayat Quran ni kalau pakai zuhir, kalau pakai zuhir macam gulungan terpesong tu, yadullah, tangan Allah, bal yadahu, bahkan dua tangan Allah, mimma amilat aidina, yasin tu. Mimma amilat aidina. Aidina tu tangan-tangan kami, tangan-tangan Allah tu. Kita tengok terjemahan penguasaan kami. Tu terjemahan khalaf. Tapi Al-Quran menyebut yadullah, tangan Allah. Satu, bal yadahu, bahkan dua tangan. Mimma amilat aidina. Banyak tangan Allah itu. Kalau pakai zuhir tidak bercanggah. Dan ulama salaf serah makna kepada Allah. Yadullah, bal yadahu, aidina, serah kepada Allah. Itu jalanan ulama salaf. Jalanan ulama khalaf datang makna yang selayaknya. Yadullah ke, bal yadahu ke, bi aidina ke, kekuasaan kami. Bal yadahu, bukan dua tangan kami. Makna apa? Kudrah iradah. Ini jalanan ulama khalaf. Dalam ayat Quran, aini, mata aku. Satu, sekali dalam ayat Quran. Bi'ayunina, dengan mata-mata kami. Mata Allah. Empat kali dalam Al-Quran. Kalau pakai zuhir tak bercanggah. Anak timur gulungan terpesong ni. Allah ada tangan, Allah ada mata, Allah ada muka, Allah ada kaki, Allah ada jari. Yang serupa, yang takkan serupa dengan kita pula, dia kata. Yang serupa dengan Allah Ta'ala lah, muka Allah, dia kata. Dah? Allah ada tangan, Allah ada mata, Allah ada kaki.
Quran pun menyebut wayabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, kekal wajah Tuhan engkau, kekal wajah. Tangan binasa, mata binasa, kaki binasa. Ha, ani ni kalau pakai, kalau pakai zuhri ni hok golongan orang terpesong sekarang. Ha, ni hok apa panggil? Dia panggil kesamaran, syubhat dalam bab pegangan. Ha, kita belajar ilmu tauhid setakat mana kita memahami. Kau datang hok bawakan-bawakan yang seumpama ni. Fa ayat mutasyabihah. Kita sekarang ni hok ayat yang muhkamah, ayat yang terang maksud bab qada, bab qadar qada pun sekarang ni. Bukan ayat mutasyabihah, ayat yang muhkamah, ayat yang terang maksud ayat kehendak Allah Subhanahu wa taala, ayat yang berkaitan dengan qadar dan qada pun sekarang timbul bagai-bagai. Timbul bagai-bagai pegang yang terpesong. Timbul pun soalan bab perkara jahat dinafikan takdir Tuhan. Pembicaraan bab ikhtiar dan usaha, ikhtiar dan usaha mutlak hak hamba. Allah hanya mengetahui. Hamba sebebas-bebasnya memilih dan melakukan kebaikan dan kejahatan. Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah hanya mengetahui. Ini semua dalam rakaman belakang ni. Hak menafikan perkara takdir Allah memang dalam rakaman. Orang-orang agama belakang ni, hak orang jahil tulis dalam FB tu, hak terpesen dia lah. Orang jahil tu ambil mana tu dalam FB? Perkara jahat bukan ketentuan Allah, mereka ambil daripada rakaman pengajaran orang agama lah. Mana mungkin Allah yang mentakdirkan Fir'aun kafir? Kalau Allah yang mentakdirkan Fir'aun kafir, maka Fir'aun pun kafir siapa ke mati sebab takdir Allah. Bila Fir'aun kafir siapa ke mati, Fir'aun akan dimasukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Kenapa Fir'aun dimasukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya? Kerana Fir'aun kafir siapa ke mati. Fir'aun kafir siapa ke mati tu mari daripada, mari takdir Allah. Oh, naya Fir'aun kena gitu, zoling lah Tuhan buat gitu. Sebab Allah mentakdirkan Fir'aun kafir, kafir lah sampai ke mati. Allah pun mengaku pula, siang lah Fir'aun, mana keadilan Allah? Allah maha adil. Kafir Fir'aun, Allah tidak mentakdirkan. Ha, dia lari situ. Mana ni? Tak ada ni. Itu cerita hak Fir'aun, samalah juga. Dok semayang orangnya. Subuh pun tak bangun. Ha, Allah yang mentakdirkan. Nanti kena bakar dalam api neraka kerana dok semayang. Oh, kena bakar dalam api neraka kerana dok semayang. Dok semayang takdir Allah. Jadi, nanya ke dia. Allah takdirkan hidup semayang. Lepas tu Allah bakar pula. Zoleh Allah. Nanya dah acik Allah buat gitu. Itulah dia akal Mu'tazilah. Lepas tu macam mana tak semayang tu? Tuan tak takdir. Tuan tahu saja. Sekarang banyak fahaman yang seumpama ni. Yang terang-terang menafikan perkara jahat daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ayat Al-Quran hadis Nabi berkaitan dengan takdir ni ayat yang muhkamah, ayat yang terang maksud. Bukan ayat mutasyabihat. Pun terpesung juga sekarang ni. Gi pada ikhtiar usaha, itu sehamba mutlak. Pada ni Allah hanya mengetahui. Ha, ni satu penyakit. Kan kita ahli sunnah wal jemaah kan? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Akan dikau kami, kami yang sembah. Dan akan dikau kami, kami yang minta pertolongan. Jadi dalam Fatihah jelas menyandarkan kepada kami hamba. Maka wajib berpegang kami hamba ada ikhtiar dan usaha. Tapi ikhtiar usaha hamba tetap balik kepada qada dan qada Allah di bawah ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini akidah suratul Fatihah belaka ni. Alhamdulillah itu tauhid uluhiyah.
Rabbil alamin tauhid rububiyah. Ha, kena faham pula situ tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mana pun hak Tuhan belakanya. Termasuk kita memilih pun qadar qada. Termasuk kita gerak diam berusaha pun qadar qada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini akidah suratul Fatihah ni. Terpesong sini kita tidak berakidah dengan akidah suratul Fatihah. Walaupun suratul Fatihah kita baca tu comel, yang kita baca dalam sembahyang tiap-tiap rakaat, suratul Fatihah akan laknat orang yang membaca suratul Fatihah tanpa berakidah dengan akidah suratul Fatihah. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetapi wajib berpegang pilihan dan perbuatan hamba tetap qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam bab qadar qada pun banyak timbul syubhah kesamaran. Fardu ain kepada kita mempelajari ilmu tauhid sampai peringkat kita boleh menghuraikan, membezakan, menjelaskan. Ini akidah ahli sunnah jemaah seumpama ni. Ini akidah ahlul bid'ah. Bejelah. Ini dalam bab pegangan hak fardu ilmu tauhid dalam kitab Minhajul Abidin hak Imam Ghazali. Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin, perjalanan pengambilan diri kepada Allah, kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Ini Minhajul Abidin. Dibagi pembicaraan berkaitan sukatan fardu ain daripada ilmu tauhid. Batoh baloh tak ada dalam bab pegangan. Satu jalan saja. Hak terpesong tu tu bagi orang yang berkemampuan dikena lawan dengan berhujah untuk mematikan pegangan-pegangan terpesong. Adapun sesama kita mengaji murid dalam bab pegang, dia tak ada gitu-gitu tak ada. Dalam bab pekoh ni boleh jadilah. Hok ni kata sah, ni kata batal, hok ni kata wajib, hok ni kata sunnah, hok ni kata begini, hok ni kata begini, boleh jadi tu. Hok ni pekoh dia banyak pandangan. Tapi dalam bab pegang tidak ada. Kena jauhi daripada berbantah-bantah dalam bab pegangan. Sebab apa? Dalam bab pegang satu jalan, kita kena jelah molek-molek. Kena tahkik molek-molek, kena tahkik, kejar, kemah. Apa apa ni? Cerak dalam bab pegang. Dia tak boleh ada kesamaran. Lolek-lolek tak ada. Kena jelas manakah akidah ahli sunnah wa jemaah, manakah akidah ahli bida'ah. Berbantah-berbantah tidak ada. Dalam bab pegang ilmu tauhid, ilmu pegangan. Maka ketahui bahawasanya apabila ada di dalam setiap negeri seorang ulama yang mulai daripada ulama ahli sunnah jemaah yang menguraikan syubhah dan meratkan atas ahli bida'ah dan masghul bersibuk dengan ini ilmu, yakni menuntut ia akan demikian ilmu yang dapat menguraikan syubhah dan menjernihkan segala hati ahli haqi ahli sunnah jemaah daripada waswah ahli orang yang mubtadi'ah, maka saya telah gugur fardunya daripada orang yang lain. Hak ni hak fardu kifayah. Dalam satu negeri dan satu tempat kena ada ulama yang boleh menghuraikan dan mematikan dan menjernihkan hati ahli sunnah wal jamaah belajar tinggi-tinggi dalam ilmu tauhid. Itu adalah tuntutan fardu kifayah. Kena ada dalam satu negeri orang yang mahir dan ilmu tauhid. Sebab kalau datang akidah yang pelik-pelik, dialah yang akan menghuraikan, yang akan menjelaskan secara halusi. Ini hak tuntutan fardu kifayah. Fardu ain atas diri kita. Ilmu yang mengesahkan kita akan keenam-enam rukun iman. Terutama sekali rukun iman yang keenam, qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna ilma akdamin wa fahhimna famasabiqin warzuqna ruqqat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhiqna bis salihin
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.